Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita merakit power CA30. Ini ceritanya mau dipakai buat reokan ya. Jadi spesial untuk kali ini kita setting dengan menggunakan reok jaranan ya. Oke, kita review saja bagaimana powernya ini, bagaimana tampak dalamnya dan bagaimana sistem pemasangannya ya. Ini kita menggunakan trafo 30 ampere, CT-nya 32. CT32 ini kita pakai menggunakan sistem engkel ya. Jadi 32 kita tidak menggunakan CT. CT-nya ini kita tidak pakai, jadi tidak ada kabelnya sama sekali ini untuk CT. Nah, setelah kita tes, ini voltasenya jadinya setelah kita tes 64 volt. Karena kita main setengah gelombang. Supaya apa? Supaya power ini tenaganya tidak loyo, powerful, volt-nya besar dan minim ngebrok ya. Itu ceritanya. Caranya gimana untuk pemasangan setengah gelombang ini supaya voltnya ini 32, tapi setelah kita pasang dengan sistem setengah gelombang, voltnya ini jadi 64 volt, dan ampernya tidak turun, ampernya tetap di 30 ampere. Volnya juga kita tes tidak drop, dropnya sangat wajar. Handsetnya ini supaya bisa lebih murni lagi ya suaranya ya.